Kita belajar, kadang belajar, kadang tak belajar. Nak tambah bini, ada berangan nak tambah bini. Nak tambah bini tak masalah. Tapi kalau dia tidak adil, dia tidak ada ilmu buat tentang poligami, lelaki itu, suami itu akan dihumban ke dalam api neraka Allah. Lepas itu tak ada masalah. Tuan-tuan nak nikah lagi nikah. Ya? Duit pun banyak pun. Ya? Motorway suku pun dia ada 2-3 biji pun. Tuan-tuan. Ya? Ha, boleh nikah buat apa? Dia beli motor banyak-banyak. Ya? Ada duit lebih, nikah lebih. Ha. Banyak isteri, banyak pahala. Banyak isteri, banyak pahala sabar. Banyak isteri, banyak pula tuan-tuan dapat dosa. Ya? Ha, kalau dia melanggar hukum Allah. Itu je lah. Ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kata pengarang kitab ni, siapa dia? Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani ni, ya, sejarah dia punya sibuk dia belajar, sibuk dia mengajar sampai tak ada nak nikah. Oh, nampak? Eh? Kita belajar, kadang belajar, kadang tak belajar, nak tambah bini, ada berangan nak tambah bini. Eh? Nak tambah bini tak masalah, tapi kalau dia tidak adil, dia tidak ada ilmu buat tentang poligami, lelaki itu, suami itu akan dihumban ke dalam api neraka Allah. Pertama sekali, dia kena mahir ilmu-ilmu tentang hukum-hukum syarak. Buat perihal darah haid isterinya, darah nifasnya, solatnya, dan buat perihal hukum-hukum Allah SWT. Lepas itu tak ada masalah. Tuan-tuan nak nikah lagi nikah. Ya? Duit pun banyak pun. Ya, motorway suku pun dia ada 2-3 biji pun. Tuan-tuan, ya. Ha, boleh nikah buat apa? Dia beli motor banyak-banyak. Ya, ada duit lebih, nikah lebih. Ha. Banyak isteri, banyak pahala. Banyak isteri, banyak pahala sabar. Banyak isteri, banyak pula tuan-tuan dapat dosa. Ya. Ha, kalau dia melanggar hukum Allah. Itu je lah. Itu dengan bini, kena berani. Bukan berani macam mana? Berani bagi tahu buat perihal hukum-hukum Allah SWT. Bila tayi menuntut ilmu, bagi tahu yang malam ni dia belajar datang. Yang abang dah balik rumah ni, jangan ambil handphonenya. Letak handphone abang dekat rumah ni. Ya, abang ni suami. Ha, kena cakap lah ni. Wah, eh. Ha. Cakap, eh, tapi dalam hati je. Mulut tak berani cakap. Wah, eh. Ha. Cakap memang kena tumbuk je. Wah, eh. Aku cakap, aku buat. Aku dah balik rumah cakap ni. Handphone apa ni? Ambil handphonenya, aku ambil handphone, aku simpan. Ya, kadang aku main handphone, dia ambil handphone aku, dia simpan. Bang, ah. Entah, ya? Ah, bini aku berani juga, bang. Ya, entah. Abang, ah, abang macam mana abang cakap, abang kena buat. Entah, ya, itu. Dia dalam rumah ni, tuan-tuan, ya, suami isteri ni di antara dua dia kena mengalah. Ah, aduh, kena mengalah. Kalau kejut semayang pun suami bangun, kejut isteri. Isteri bangun, kejut suami. Itu lah. Ya, sebab itu hukum kejut solat ni apabila masuk azan, masuk waktu wajib. Eh, bukan wajib, sunat mengejut orang semayang. Bila waktu nak habis, maka wajib kita kejut. Ha, tu hukum dalam hukum fiqh. Dia panggil fiqh ni, hukum fiqh ni makna dia kefahaman. Ni makna hukum fiqh. Ya, sebab itu hukum fiqh ni apabila manusia berada di bumi ni, maka hukum fiqh ni dia banyak cabang. Dia akan bercabang-cabang, itu furuk. Furuk ni dia akan bercabang-cabang hukum fiqh. Ya, ha. Sebab itu jangan bergaduh. Sebab itu kalau belajar buat tentang orang penuntut ilmu, tak silap aku dia ada 7 mim. Ya, 7 mim. Muzakarah, mutawilah, mujaraah, mujaraah, muhimmah, dia banyak, ya. Dia mujadalah, dia banyak, dia ada 7 mim, ya. Tuan-tuan. Kalau muhimmah ni, ini muhimmah, dia bersemangat. Mutawilah iaitu ambil masa lama. Habis tu nak menuntut ilmu ni kena ambil masa lama, tuan-tuan. Ya, macam kita sekejap, ya. Ya, paling lama sejam. Lebih kan tinggal aku seorang, ah. Ya. Lama sejam, ya. Bukan tinggal aku seorang, lebih yang macam nak mati yang belajar. Dia belajar ni tu, tuan-tuan. Eh? Sama semayang. Semayang orang bukan boleh datang cepat. Tuan-tuan. Eh, tengok akhir zaman ni. Ya, sekaranglah bermulanya tahun 2020.
Siapa hisap rokok, rata-rata hisap rokok di kedai makan akan kena saman. Orang takut hisap rokok. Tadi aku makan kat kedai mamak ni, abang ni nak hisap rokok, dia keluar hisap rokok. Ya, dalam kedai tak berani, takut kena saman. Ha, tapi kalau tak datang sebenarnya maaf, orang tak takut kena saman oleh malaikat Allah. Ya, orang tak mau belajar ni, dia takut, dia tak takut kena saman oleh Allah. Faham eh? Allah saman. Tapi Allah akan, dia akan memberi kesalahan tu, dia akan beri hukuman semasa dekat negeri akhirat. Ha, tuan-tuan. Sebab itu kesalahan. Dia kesalahan dan azab yang akan diberi secara kes ya, dekat dunia. Dan dekat akhirat pun dapat, dekat dunia dia akan dapat kes, iaitu anak yang derhaka. Anak derhaka. Ya, kadang orang cakap, ustaz, dia elok dia lawan mak elok, tak ada kenapa pun. Ha, dia dapat tu bukannya dia semestinya kena langgar kereta tak. Iaitu berkatnya Allah angkat. Ha, tuan-tuan, ya, hidupnya tak berkat. Tuan-tuan. Dan tiada pula wajib gilirannya. Ha, ni sebenarnya, ni cerita buat poligami ni. Dalam ni ada orang banyak bini lebih apa? Tak ada? Ya, patutnya cerita ni untuk orang bini lebih. Ya. Dalam ni bini seorang je. Tuan-tuan, ya. Ada tak ada aku seorang ke dah? Bah. Tetapi hukum perempuan yang demikian itu sebenarnya bahawa meninggalkan akan dia oleh suaminya pada tempat ketidurannya. Ya, iaitu suami ni dia boleh tinggalkan bini, tempat tidur ni boleh kalau isteri itu dia lawan suami. Ataupun suami dah makan ubat kuat. Suami dah makan ubat kuat, lepas tu nak makan ubat kuat kena ada ilmu. Ya? Suami dah makan ubat kuat, tiba-tiba suami ngajak isteri yang abang tak tahan ni, ubat masuk ni. Tak tahan lah. Otak abang dah jahanam ni. Ya? Kata bini, malas abang. Yang penat lah. Tadi kerja jalan jam ni. Tadi nguruhkan nak pasal berok ni. Ya? Malas lah. Abang layan sendiri lah. Ya? Ada suruh layan sendiri. Tuan-tuan. Ya? Bila dia kata macam tu, suami boleh tinggalkan isteri tempat tidur ni. Ha. Boleh tinggal kan? Ya? Tak berdosa. Dia kalau dalam kitab ni pun ada. Nanti kita belum jumpa. Suami ni tidak ada hukum dia derhaka dengan isterinya, tak ada. Hukum berdosa ada. Tuan-tuan, isteri ada hukum dia derhaka dengan suaminya. Ya, ni bab dalam bab perihal dalam bab tentang suami isteri. Kalau tuan-tuan buka adalah hadis daripada Imam Bukhari. Isteri itu apabila dia membawa air memberikan suaminya minuman dengan penuh kasih sayang, dengan senyuman. Sekali dia bawa air, pahalanya seperti dia beribadah 1,000 tahun. Ha, dengar ni kau perempuan. Oi, dengar. Ya. Ha, jangan mengaji, tak buat. Faham ya? Ha. Buat air tu. Ya, hantar dengan senyum, bang. Minum air ni. Ya, ni air je kopi jantan, minum, bang. Kalau dah habis, kan nak tambah cakap lagi. Ya, ha, ni. Oh, betul. Isi Rasulullah, tuan-tuan tengok isi Rasulullah. Rasulullah kalau masuk rumah, isteri Rasulullah, bila Rasulullah bercakap, dia tak mendongak tengok muka Nabi. Dia tunduk. Ha, ni Rasulullah. Ya? Ni isteri Rasulullah. Kalau Rasulullah pula, kalau dia bercakap dengan sahabat, tuan-tuan buka dalam kitab sirah. Dia kalau bercakap dengan sahabat, Rasulullah suka main janggut. Ha, dia main janggut. Kita main janggut ke masa semayang? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asri innal insana lafi husn. Main janggut, ya? Ha, ingat, main janggut ni boleh batal ni. Ha? Dia kalau sekali, tak apa. Kalau macam ni, batal. Sebab dia tidak ada tomak ninah. Kalau bagi mazhab Hanafi, bagi mereka tomak ninah tu bukan rukun. Kalau Asy-Syafi'i, tomak ninah adalah rukun. Itu hati-hati dalam solat, apabila pergerakan. Dia panggil rukun fi'li. Ya? Ha, ini kauli. Ini rukun kauli. Sebab itu dalam solat, tidak boleh menyebut selain kalam Al-Quran di dalam solat. Boleh menyebut apabila tak sengaja. Tapi buka ujung ni dalam kitab fiqh bab solat. Apabila tak sengaja, jangan melebihi 2 kalimat. Sebab itu batuk dalam solat, hati-hati. Batuk. Ha, batuk kalau berpenyakit, dimaafkan. Saja-saja batuk, boleh batal solat. Ya, ni dalam solat. Berdehem. Tuan-tuan. Itu dalam Al-Quran. Fawailu lil musallin.
Dan dalam hadis sebut pula, sesiapa meninggal solat dengan sengaja, dia tinggal solat dengan sengaja, dia tak taubat, dia tidak mahu qada solat, maka dia akan dihumban ke dalam api neraka Allah 80 tahun. 80 tahun, tuan-tuan. Ingat dulu masa derok-derok, setan-setan masa muda-muda, ya, kerja-kerja tak semayang, sukan-sukan tak semayang, main motor tak semayang, ya, pergi berkeloh tak semayang, kena kira balik berapa tahun aku tinggal semayang, kena ganti balik. Tuan-tuan, hutang dengan Allah wajib bayar, ya. Ha, tuan-tuan, kena tahu, ya. Baik tu, sebab solat ni tidak ada dalam hukum mengatakan waris si mati boleh mengqadakan solat kepada si mati. Yang boleh mengqadak dan menggantikan tentang tentang hutang si mati kepada Allah, iaitu bila si mati meninggalkan puasa. Tu boleh. Ha, buka dalam kitab majmuk ada. Dalam kitab Akhrun Mazi pun ada. Ya? Ha. Dalam majalah motor tak ada, tuan-tuan. Carilah, tak jumpa. Wah, ya. Ha, tu. Cuba bawa ni. Kita buat apa? Buat karnival motor wali suku. Tengok orang semua datang. Eh? Buat mengaji. Mana orang datang? Tuan-tuan, eh? Orang tak datang. Eh? Ha, sebab ni benda syurga, tuan-tuan. Ni malaikat banyak, dia bentang sayap. Kita tak nampak, tuan-tuan. Eh? Ni depan ni jin dengan semayang. Tak nampak. Siapa nampak dia jin lah. Wah, ya. Tuan-tuan. Jin ni jangan cabar, jangan cabar, ya. Ha, cabar dia datang. Tuan-tuan, dulu aku sebelum ceramah, aku ngobat orang enggak, ya. Tapi aku berhenti ngobat orang sebab dia ngacau anak bini. Jahat jin ni. Faham, ya. Kan adik aku ngobat orang. Dia ngobat orang kadang dia kacaunya anak, kacaunya adik aku duduk sebelah. Faham, ya. Itu jin ni tak ada cabar, ya. Jangan dia cabar jin ni. Bukan jin je, orang tak ada cabar. Kalau berani cabar aku, tengok aku datang je, ya. Ha, orang tak ada cabar. Faham, ya. Lepas itu tempat tidur pula, bukan dalam hadis Abu Hurairah. Bila kita tidur, bangun daripada tempat tidur, tempat tidur tu kibah, kemeh elok-elok. Apabila sesiapa tak kemeh, orang lain baring kat situ, maka penyakit-penyakit orang yang tidur mula-mula akan berpindah kepada orang yang baring, orang yang kedua. Haa, tuan-tuan. Ya, yeah, kita kena kemeh, eh. Cadar tukar, ya. Ha, tak tukar pun kemeh elok-elok, tuan-tuan, ya. Tambah pula yang jenis tidur ahli basi meleleh. Ya, ha, tuan-tuan. Itu kalau dalam kitab tasawuf, apabila kamu bangun daripada tidur, sunat, bukan harus, sunat membasuh tangan. Lepas itu belajar bab wuduk, bila kita nak beruduk, nak kumur-kumur, nak basuh muka semua, sunat basuh tangan dahulu, sebab tangan itu pada malam hari tuannya tidur, tangan tu merayau. Korek orang punya. Oh, jumpa kan. Mata pejam korek. Eh? Jumpa pelik tu jumpa. Ha, ni lah kitab fiqh. Sebab itu bila buat kenduri kendara, bila buat doa kenduri doa selamat ke apa, jangan kita menghidangkan mangkuk-mangkuk nak bagi orang basuh tangan main celup-celup. Ulama kata makruh. Ya, sebab orang yang pertama, dia baru lepas korek hidung. Dia celup dalam tu. Orang kedua, tadi boleh lepas korek telinga. Masuk dalam tu. Ya. Orang yang keempat tak apa dia korek lagi. Ha, tu yang sedap tiga rasa, tuan-tuan, ya. Ha tu. Jerui, sunat ni jerui, ya. Ha, ataupun cawan macam ni ada mangkuk jerui. Ha, ni hukum dia dalam bab tentang nak memulakan kita memakan sesuatu. Dan Rasulullah ni dia minum pun dia tak berdiri. Siapa minum berdiri akan mengundang penyakit. Hampu juga kencing berdiri akan mengundang penyakit. Ya, kalau bab solat pula, sesiapa yang solat berdiri, pahalanya berlipat kali ganda. Apabila dia solat, dia dalam keadaan bila solat akan mengundang air kencing keluar di mana dia duduk. Apabila dia solat, dia tengah-tengah solat, dia pening kepala, nak tumbang, dia boleh duduk, tak boleh berhenti. Ini dalam solat, bila berhenti maka haram berdosa. Solat ni boleh berhenti bila berlaku gempa bumi. Solat ni boleh berhenti bila berlaku kebakaran. Solat ni boleh berhenti bila nak menyelamatkan nyawa orang buta lalu nak jatuh longkang, boleh berhenti. Ya, ataupun tengah semayang, Allahu Akbar, bini balik. Baby, 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 baby. Tengah semayang. Tak buka mampus tengah semayang, dia katok. Eh. Berhenti haram. Tuan-tuan. Ya? Ha, biar, enam jari. Baby, baby, lantak kau. Bagi tahu lah. Subhanallah. Subhanallah. Ha, jadi dia tahu lah suami semayang. Bah, ya? Ini bahas solat. Ya? Ha.
Lepas tu dalam solat pula, makmum. Hukum yang kedua, makruh, menguatkan suara. Dan makmum akan jatuh haram, menguatkan suara. Makmum sunat mengeluarkan suara. Kat mana? Apabila terjadinya imam menjadi kesilapan di dalam solat. Lepas itu imam sunat kuatkan suara. Ya, sunat kuatkan suara. Tuan-tuan, ya, lepas itu imam nak bagi salam kena kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan slow. Bantai orang perempuan tak ada mikrofon, tak dengar. Orang perempuan duduk tahiyat, jauh imam balik dah, main ambil bintang dah. Itu kena kuat. Imam pula terjadi batal di dalam solat semasa sujud. Dia nak buat. Nak buat. Dia kena bangun macam biasa. Allahu Akbar. Lepas itu keluar. Ya Allahu Akbar, dia pun subhanallah keluar. Jangan dia dah bantai-bantai dalam sujud. Dia kentut ke apa, berbunyi tak bunyi. Dia bangun, dia belar dan diam. Makmum belakang mampus ya, tuan-tuan. Tunggu lama ya. Jenis tak tahan, mau tengok imam. Mana imam pergi? Lepas itu kena tahu nak jadi imam, kena ada ilmu buat imam. Ya? Dalam buat solat, bersolat pula. Tuan buka Alkitab. Ya, kitab. Aku bagi satu kitab. Kitab Bakhrum Azi. Iaitu, imam ni jangan dibenci oleh makmumnya. Dan makmum boleh merampas kuasa imamnya. Bukan rakyat je boleh rampas kuasa YB. Tuan-tuan. Makmum boleh rampas kuasa imam. Bila berlaku kesilapan di dalam solat, bila terjadinya teguran oleh makmum, imam buat tak tahu ke. Sebab tu belakang imam ni, ni sejadah ni belakang imam ni, ni orang ilmu power ni. Aku takut nak duduk sini, faham? Siapa duduk jaga semai syok, hebat orang ni, faham? Ni tepi tu fekeh, tauhid, tasawuf. Tuan-tuan, aku duduk belah sini, tuan-tuan. Tak berani aku, Sebab tu kalau tuan-tuan belajar buat solat, kita masuk buat solat sikit. Kenapa dalam buat solat, Nabi suruh kita sujud tu tengok tempat sujud. Dia tak bagi tengok depan, tak bagi tengok tempat lain. Supaya apa? Kita khusyuk. Kenapa Rasulullah ulama mutabar suruh kita sujud sejadah berwarna putih? Tuan-tuan, tuan-tuan duit banyak, beli sejadah putih yang panjang tau. Faham? Ini jangan buang, lapik kat atas. Bila sejadah putih kita sujud, kita tumpu dalam solat, ingat mati. Faham? Kalau ni warna-warni, Allahu Akbar sujud. Lawa warna hijau ni. Nak cat kereta warna ni dia merapu-rapu lah tuan-tuan. Tu. Duit banyak faham. Nampak bila putih nampak kotor dia. Dia kalau macam ni mana nampak kotor dia tuan-tuan. Duit banyak ni kaya-kaya ni. Yang sana lagi kaya tu yang nyandol. Tuan-tuan ingat tu siapa belajar nyandol-nyandol tu tanda dekat dengan mati. Ni bukan hadis. Kalam ulama. Kenapa? Sebab malaikat maut datang jumpa kita, dia sakitkan tulang-tulang. Standby je lah tuan-tuan. Macam mana pasti mati ni? Kan dalam hadis sebut, malaikat Israfil, dia meniup sangkakala, dia meniup trompet tu, bukan macam orang main trompet tu. Tuan bukan dalam hadis, dia seperti tanduk. Dia seperti tanduk, apabila dia meniup sangkakala, manusia dekat bumi ni, binatang semua mereka kebingungan. Dia, telinga mereka akan pecah dan mati. Bila mati, yang mula-mula dia ambil nyawa air laut. Itu yang berlakunya kiamat daripada laut. Yang kedua, nyawa diambil iaitu gunung ganang. Yang ketiga, nyawa yang diambil adalah langit. Awan tu yang berpusing-pusing. Maka hancur bumi. Maka dia tiupnya sangkakala lagi, maka manusia bangun daripada kubur. Manusia bangun daripada kubur, dari Indonesia ke Filipina ke Thailand ke Malaysia ke, satu dunia mereka bangun. Ada yang telanjang, ada tak telanjang. Dan mereka semua akan berhimpun di Syam. Nanti kita berhimpun semua di Syam, tuan-tuan. Dan bermulanya kiamat pula, api keluar daripada Syam. Dan bumi itu, dia berwarna putih seperti warna perak ni, cincin perak. Dan langit berwarna seperti emas, warna merah kemerah-merahan. Tiga golongan akan pergi ke Syam. Pertama, mereka berjalan kaki. Jalan kaki, tuan-tuan. Motor suku tak ada, kereta terbang pun tak ada.
Yang kedua, mereka berjalan dengan muka-muka mereka sampai ke Syam. Sebab nak berbaris, pembarisan 120 pembarisan. Satu pembarisan, dia punya jauh, tuan-tuan. Ya, Tashrik ke Maghrib. Ini pembarisannya, ya, tentang pembarisannya. Satu pendapat mengatakan dia punya jauh pembarisan tu sejauh mata memandang. Iaitu yang ketiga, mereka pergi ke Syam untuk dipanggil oleh Allah menunggang kenderaan. Iaitu bagi umat Nabi Muhammad yang mereka ada melakukan ibadah korban dan akikah. Ha, sebab itu bila raya korban, ya, duit banyak, tak dapat seekor lembu, dapat satu panggu jadi. Ya, faham? Ini tak ada raya korban. Ya, asyik mengambil daging korban ni. Ya. Berkorban tak mahu. Tengok tu, tengok hari raya korban. Ramai orang datang. Beratus bawa teket. Ya, kadang pakai seluar pendek pun datang. Ya. Aku kalau akulah jadi AJK masjid. Ya, kalau orang datang nak ambil daging korban. Dia tak pernah datang masjid semayang jemaah. Belajar tak pernah. Ya, tak meraih ke rumah Allah. Aku tanya, kau ni orang mana? Orang sini ya. Tak nak nampak atas semayang. Sibuklah bang cakap duit ya. Oh, sibuk. Sibuk. Orang sibuk. Cari duit tu sini. Ya. Yeah. Ha, ni. Oh, ni pernah nampak orang kaki mengaji ni. Yang jenis nyandor-nyandor tepi dinding. Sini. Ya. Yeah. Ha, ini yang jenis belajar duduk depan. Sini. Ha, ini orang yang tak mengaji. Tuan-tuan, tak mau datang masjid. Semangat jemaah. Oh, tak mau belajar untuk ilmu. Tak usah bagi daging lembu korban. Bagi taik lembu. Faham? Eh? Dia dah rasa kan sikit. Faham? Dalam kitab tasawuf. Lembu-lembu korban ni, binatang korban ni, dia menangis. Dia dimakan oleh orang yang melanggar perintah Allah. Ya, tuan-tuan, orang yang melanggar perintah Allah dia menangis. Ni lembu ni, binatang-binatang korban, ya. Binatang korban dia akan jadi tanah syurga. Dan tuan-tuan buka pula tentang neraka. Neraka ni di antara di antara neraka ni bakaran-bakaran dia batu dan manusia. Itu yang pada satu ketika Rasulullah balik rumah. Rasulullah balik rumah Fatimatu Zahra, ya. Fatimatu Zahra ni, ya, bukan artis, tuan-tuan, bukan artis. Bukan raja lawak, bukan artis, bukan model. Fatimatu Zahra ni wanita number one masuk syurga. Dan dia anak baginda, anak Rasulullah. Dia bila Rasulullah masuk dalam rumah, Fatimatu Zahra ni menangis. Menangis. Kata Rasulullah, wahai anakku, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, tolonglah cari orang gaji. Aku penat. Aku jaga anak aku. Lepas tu aku nak uli tepung lagi, nak jaga anak aku lagi, nak ngurulkan rumah lagi. Kata Rasulullah, wahai anakku yang tercinta, janganlah kau menangis. Fatimatu Zahra menangis, Rasulullah pun menangis. Tuan-tuan, maka Rasulullah pun memegang batu yang diuli untuk membuat tepung. Bila Rasulullah pegang batu untuk menguli tepung, Rasulullah baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Atas kehendak Allah, batu ni berjalan sendiri. Berjalan, dia uli tepung gandum tu. Sampai dia uli, dia mengucapkan tasbih dengan suara yang cukup lunak. Tasbih kalam Allah. Bila selesai dia dah uli tepung, Rasulullah bertanya dengan batu. Wahai batu, kenapa kau tak berhenti berpusing lagi padahal engkau sudah menguli batu tepung? Ini Nabi, tuan-tuan. Ya? Kita bukan Nabi. Tuan-tuan, kita bukan Nabi. Kita tak boleh cakap dengan langsung batu. Balik rumah tuan-tuan cakap langsung batu. Oi, lesung batu, tolonglah buat sambal belacan. Yeah? Takkan berpusingnya sebab kita bukan Nabi. Takkan berpusingnya. Ini batu ni bercakap, dia kata apa? Ya Rasulullah, bakaran-bakaran api neraka Allah adalah batu dan manusia. Aku akan berhenti daripada berpusing apabila engkau minta dengan Allah agar aku di antara batu jangan menjadi bakaran api neraka Allah. Tolonglah ya Rasulullah. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah. Dan turun malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, permintaan engkau, batu itu tidak menjadi bakaran api neraka Allah, maka permintaan doa engkau diterima oleh Allah. Itulah di antara batu yang tidak masuk dalam api neraka Allah, batu yang memusing tepung Fatimatu Zahra. Tuan-tuan tengok sendiri, batu pun takut dengan api neraka Allah. Kita ni kenapa tak takut? Tuan-tuan. Ya? Api neraka Allah ni bukan macam api rokok. Malam tadi aku mengajar di Masjid Tanjung Malim. Kitab Muhimmah juga. Ya, tapi muka surat 11 tak silap. Dalam kitab tu menyebutkan. Apabila perempuan-perempuan yang tidak menjaga auratnya. Ya,
dia berpakaian tetapi telanjang, iaitu pakai baju, nampak bentuk tubuhnya, nampak ni buah kopek ni nampak bentuk punggungnya, akan dimasukkan api-api daripada duburnya sampai daripada mulutnya. Dan dalam kitab tu menyebutkan daripada ulama, kan, daripada Rasulullah semasa Rasul Isra wal Mi'raj, kata ulama dan kata Rasulullah, api neraka ni bukan macam api dunia. Engkau cubalah dahulu api dunia, engkau balik, engkau bakarlah jari engkau. Kalau engkau tahan api dunia, tak apalah, dalam kitab tu menyebutkan. Tuan-tuan, ya. Ha, macam ni senang ni, tuan-tuan balik rumah. Anak bini tidur lah. Tuan-tuan telanjang, buka dapur gas, buka baju, buka spender, ya, tinggal peluru je, duduk atas dapur gas. Ha. Buka, hangit tak tuan-tuan punya bulu kemaluan, ya. Kalau tak hangit tak apalah, tuan-tuan. Ha, itu baru api dunia. Api neraka Allah ni dia menyala-nyala. Ya, menyala-nyala, menyala-nyala api neraka Allah, tuan-tuan. Dia nak jadi warna merah 1000 tahun, nak jadi warna putih 1000 tahun, nak jadi warna hitam 1000 tahun. Ni api neraka Allah. Lepas tu lepas sembahyang yang kalang kabut sangat. Lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang subuh, habiskan dulu baca Allahumma ajirni minan nar. 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 7 kali. Lepas tu nak belah-belah, tuan-tuan, ya, minta dengan Allah. Siapa baca 7 kali, dia diharam 7 pintu, 7 api neraka Allah, tuan-tuan, ya. Ha, neraka ni 7, syurga 8, dan syurga ni ekstra pintu dia 9, babud duha. So siapa yang istiqamah sembahyang sunat duha, tuan-tuan, ya. Sembahyang sunat duha tak lama, tuan-tuan, 5 minit berak lagi lama, 20 minit. Itu nak itu bawa berak belum habis rokok tuan-tuan, ya. Ha, belum sambil berak ni, ini main rokok, ini main Facebook ya. Ha, ada setengah orang selfie, berak selfie. Ini penyakit akhir zaman, ya. Ha, makan selfie, naik motor selfie, kedai makan selfie, sampai depan masjid selfie, nak berjimak pun selfie, ya. Ha, nanti lama-lama berak selfie. Alhamdulillah, dua ketir keluar hari ni, ya. Ha, tengok tuan-tuan akhir zaman esok, ya. Dia selfie tak haram. Harus. Asal hukum dia harus, jatuh haram. Bila menyinggung orang lain, haram. Ha, lagi satu haram, mengambil gambar tanpa izin. Banyak yang jatuh haram ni, orang suka ambil gambar ustaz. Ustaz duduk makan, dia ambil gambar. Pap. Tulis cerita. Alhamdulillah, ustaz tengah makan dengan jemaah masjid. Tawaduk ustaz makan. Haram. Aku tambah sikit, haram jadah. Faham, ya? Ha, ingat tu. Kenapa haram jadah? Ya, lepas tu kena ngaji. Haram jadah. Haram tanah haram. Jadah tu, tu kat jadah tu lah. Faham? Tu haram jadah tu. Ha? Ya? Ha. Sekarang tuan-tuan, jadah dah ada kelab malam lah. Jadah dah ada arak lah. Tuan-tuan, ya? Kita negara ni tuan-tuan masih kuat Islamik. Islamik masih kuat orang pakai kopiah banyak . Aku bawa balik Turki, tuan-tuan. Dekat Turki, orang semayang masjid nak jumpa orang pakai kopiah tak ada. Yang pakai kopiah ni imam Imam Kat Turki, orang perempuan pakai tudung tapi pakai seluar pendek. Pakai tudung tapi pakai skirt. Dekat Turki, tuan-tuan, Ha, ni pemerintahan Kemal Ataturk, bukan menteri yang baru ni. Itu yang menteri yang baru ni, mereka dibenci oleh rakyat dan pengikut Kemal Ataturk. Di Turki, arak bersepah-sepah. Turki. Masjid depan orang jual arak. Tuan-tuan, ya. Ha, ni di Turki, ya. Kemal Ataturk mati. Bumi tak terima. Dah letak di atas batu marmar 15 tahun. Lepas tu nak dikebumikan, dah dimasuk dalam tanah, bumi tak terima lagi. Inilah, ya, apabila orang yang melanggar perintah Allah, bumi tak terima. Benarlah, sebab dalam hadis sebut, sesiapa yang dia mati di dalam su'ul khatimah, maka malaikat bawa dia punya roh berwarna hitam. Dia punya busuk seperti lebih busuk daripada bangkai. Sampai arasy yang pertama, malaikat azab ni bawa, maka bagi salam, malaikat menjaga langit menjawab, Waalaikumsalam. Kata malaikat, roh siapa yang hitam sangat, busuk sangat, lebih hina daripada bangkai, roh siapa? Kata malaikat azab, ini roh yang menentang hukum Allah, yang menghina kita Al-Quran, yang menghina ulama, yang memaki ulama di dalam Facebook dan dalam media sosial,
dan dia tidak percaya kalam-kalam ulama, ya, maka kata malaikat menjaga arasy, arasy tidak terima roh ni untuk dibawa ke Aliyin. Maka dalam hadis menyebut dia diterajang oleh malaikat Allah masuk ke dalam bumi yang ketujuh. Kenapa masuk dalam bumi yang ketujuh? Bumi yang pertama tidak menerima roh-roh yang melanggar perintah Allah semasa dia mati, sebab bumi yang pertama ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha tuan-tuan, ya, itu mulianya bumi yang pertama. Tuan-tuan, ada jasad wali Allah, ada jasad orang soleh, ada jasad ulama. Ha tuan-tuan, ya. Kita duduk bumi yang pertama. Tuan-tuan buka kitab Nasai Hulibat daripada Syekh Ibn Hajar. Tuan-tuan kenal siapa Syekh Ibn Hajar? Syekh Ibn Hajar ni bukan tokek kedai tom yam. Syekh Ibn Hajar ni ulama sufi. Dia belajar 40 tahun dengan guru, belajar 40 tahun. Satu hari dia tafakur dalam gua. Sebab dia belajar 40 tahun, dia tak dapat apa. Tok guru ada kitab, dia tak dapat apa, tak boleh masuk ilmu. So, dia tafakur dengan dia tafakur kepada Allah, dia nampak air jatuh. Tek, tek, tek. Maka batu ni lekuk. Maka terfikir, ya Allah, batu yang keras pun boleh lekuk atas titisan air. Macam mana hati aku takkan lekuk diberikan ilmu-ilmu Allah? Kenapa ni keras sangat hati aku? Bila dia tafakur kepada Allah, ya, dia bermunajat kepada Allah, maka Allah buka balik dia punya ilmu yang dia belajar ni. Dalam masa 40 tahun dia dapat balik ilmu dia, tuan-tuan, ya. Ha, sebab itu tuan-tuan kalau nak jadi orang alim senang, ya. Lepas bagi salam tu, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa pegang kepala tu jangan main pegang, eh. Ada baca dia, ada bacaan dia. Yang Nabi pegang kepala Sayyidina Ibnu Abbas, itu Sayyidina Ibnu Abbas menjadi mufti. Apa baca dia? Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Dan Habib Umar buat penambahan. Baca lagi, rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ha, ada baca dia, tuan-tuan, ya. Bukan main sapu, eh. Kita ambil handphone, main handphone. Ya. Semayang ni, aku nak tanya dengan tuan-tuan. Aku nak tanya orang duduk depan ni, sebab dia duduk depan, ya. Semayang fardu 5 waktu. Kita semayang fardu ini, kita menyembah siapa? Aku nak tanya, ni, pencetus ummah sebelah sini. Mayang fardu 5 waktu, kita menyembah siapa? Aku tanya jawab, ah. Menyembah Allah. Sembahyang fardu, dia ada rukuk, dia ada i'tidal, dia ada sujud, ya, dia ada tahiyat. Kenapa sembahyang jenazah, dia tidak ada rukuk, dia tak ada i'tidal, dia tak ada sujud? Aku nak tanya imam muda depan ni. Sebab kena tahu, nanti orang tanya, nanti anak tanya, ya, kenapa semayang jenazah tak ada rukuk? Kenapa tak ada sujud, ya? Kenapa semayang jenazah berdiri, ya? Kenapa letak jenazah depan tu pula macam menyembah manusia pula semayang? Ha. Oh, ya? Ha. Aku nak tanya sini, ha, tadi pencetus ummah, ini piu-piu. Oh, sebab tengok gaya macam piu-piu ni, ya? Ha. Jawab aku, kita muzakarah, muzakarah. Jangan tengok aku tak puas hati. Kita muzakarah. Ya, ha, muzakarah. Ha, cuba terang, kan. Sebab aku tak tahu ni. Aku nak tanya. Ha. Tuan-tuan. Ha? Apa? Haram? Tunjuk pada makhluk? Sujud pada makhluk? Salah, tak betul lagi. Ya? Semayang jenazah ni, ya? Ha. Sebab itu semayang jenazah, dia berdiri. Ya, semayang jenazah kena rapat-rapat. Semayang jenazah ni, dia bukan nak kira, maksudnya kena rapat-rapat. Dia bukan nak kira soft. Rapat-rapat-rapat-rapat. Ya. Dan bila 40 orang aja disemayangkan ke atas jenazah, maka akan diangkat, akan diangkat azab, akan diberikan ampunan kepada si mayit. Tapi 40 orang tu kena orang soleh. Orang soleh. Sebab itu sebelum nak semayang jenazah, kena istighfar. Sebab kita ni bukan orang soleh, tuan-tuan. Ya, banyak makan barang subhat. Ada benda-benda haram yang kita buat, kita sedar, kita tak sedar. Ya, salah satunya benda haram yang kita sedar, kita menaik kenderaan haram. Apa kenderaan haram? Iaitu kita buat loan secara riba, ada bunga.
Kita apabila jenazah itu disolatkan oleh orang yang melakukan dosa besar, maka jenazah itu dia bukannya diangkat lagi azab, akan mendatangkan azab ke atas dia lagi, sebab orang itu orang yang melakukan dosa besar. Dan maka yang cuba kita tengok, kenapa sembahyang jenazah ni dia tak ada rukuk, tak ada sujud? Sembahyang jenazah ni bukan menyembah Allah. Sembahyang jenazah itu kita minta keampunan kepada Allah, kepada si mayit. Ha, ni sembahyang jenazah. Apa tu, dia tak ada rukuk, dia tak ada i'tidal, dia tak ada sujud. Itu yang berlaku satu tempat. Aku sembahyang jenazah, bukan imam lah, sembahyang belakang. Allahu Akbar, imam angkat tangan, orang sujud. Allahu Akbar. Dia tak belajar sembahyang jenazah. Sembahyang. Kita semua nanti orang akan sembahyang kan? Jangan risau lah. Orang pikul bawa pergi masjid. Al-Fatihah. 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 No, kereta jenazah depan tu. Kalau kat kampung ada kereta jenazah keranda. Duduk dalam tu. Duk. Hei, lagi mana Pikubur apa tu? Orang kubur lah. Malaikat tengok dalam kubur. Oi, lelaki yang tua yang banyak dosa. Hidup engkau kat dunia ni, kau suka ria, kau ketawa-ketawa je, kau tengok raja lawak Sekarang kau nak masuk dalam perut kau, kata tanah. Tu malaikat muka nakik tunggu dalam tanah. Dalam tanah dia tunggu. Bila balik imam 7 langkah orang dalam kubur dia cakap apa? Mula-mula sekali dia cakap. Dia kata apa? Qala rabbirji'un, ya Allah, kami nak balik ke dalam dunia. Kami nak amal soleh, kami nak menuntut ilmu, kami nak sedekah, kami nak baca Quran. Tapi tak boleh balik. Farji'na na'mal soliha inna mukinun. Tak ada dia. Malaikat tolak badan, kaki berlunjuk, kita bangun macam ni. Satu pendapat mengatakan duduk tahiyat, tapi pendapat yang kuat dia kaki berlunjuk, duduk macam tu. Malaikat duduk depan kaki. Masa tu tak boleh nak WhatsApp bini, tak boleh. Yang. Malaikat tanya, "Ma rabbuka?" Abang tak pandai bahasa Arab ni. Apa jawabnya? Ya, abang tahu ene, unta, kuda, kurma tu yang. Malaikat tanya, tuan-tuan. Dia nak jawab, "Allahu Rabbi," Al-Quran kitabku, boleh jawab, tuan-tuan. Tetapi orang yang melanggar perintah Allah, dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Orang yang tak kenal Allah, dia tak boleh jawab. Tuan-tuan, tak boleh jawab. Dalam kubur. Dalam kubur kita akan periksa. Semua akan periksa dalam kubur. Tuan-tuan. Akan periksa. Tak boleh lari. Sikit lagi, tuan-tuan. Belum sejam, tuan-tuan. Belum. Pembayaran 1 jam, kena ceramah 1 jam. Tuan-tuan. Sebab masjid bayar aku 1 jam. Tapi bagi 300 sampai kiamat dah 300. Minyak naik dah, tol naik dah. 300 sampai kiamat. Ustaz minta duit, aku tak minta duit. Tuan-tuan bagi aku ambil. Tak bagi aku tak minta. Tapi kalau tak bagi aku cerita ke orang. Sebab itu tuan-tuan, hukum Allah ni tak boleh jual beli. Ini kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ni haram akad jual beli, tak boleh. Bang, berapa Quran ni? RM15. Nah, jual beli haram. Tak boleh. Sama air zam-zam, sekarang orang viral air zam-zam. Betul lah kata menteri tu, air zam-zam tak boleh jual beli, haram. Air zam-zam memang tak boleh dijual beli, maka haram, tak boleh. Memang tak boleh. Siapa jual, siapa beli haram. Harus mengambil upah air zam-zam yang dia bawa untuk kepada orang yang nak memiliki. Dia cakap, ini air zam-zam ni upahnya RM10. Ni upah aku bawa. Nah kat kau, habat duit dia. Maka benar, boleh. Ni hukum dia, tuan-tuan. Ada pula Mamat buat berlakon dalam Facebook, air Pepsi, air Coca-Cola, dia berlakon, arak, siapa nak beli arak, siapa nak beli arak, nak beli arak, air zam-zam tak boleh jual, aku nak jual arak. Bodoh Mamat Air Coca-Cola, air Pepsi, air TO, air apalah sekalipun, kalau dia mengatakan arak, dia membayangkan arak, dia buat mabuk-mabuk seperti arak, maka dia jatuh haram. Dia jatuh seperti arak. Ni hukum kias.
air zam-zam. Kalau air, kalau air zam, tak kira air zam-zam, termasuk air zam-zam pun. Tapi kalau dia arak, tuan-tuan bayangkan air zam-zam, dia tetap arak. Bang. Ha, ni akhir zaman tuan-tuan. Ya? Siapa yang contoh ada mamat mana ada buat video-video macam tu, tuan-tuan like, tuan-tuan sokong. Ni di antara orang yang menyokong benda-benda yang batil. Orang yang menyokong benda-benda yang batil, mereka nanti akan menjadi pengikut Fir'aun di dalam api neraka Allah. Apabila mereka mati, belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Ya? Allah ni, tuan-tuan, dia masuk syurga ni bukan sebab pakaian pakai jubah. Tuan-tuan jangan salah faham. Masuk syurga ni bukan sebab orang ni pandai baca kitab. Masuk syurga ni bukan dia AJK masjid. Masuk syurga ni bukan dia pakai serban. Ya? Masuk syurga ni bukan dia gelar ustaz ke habib ke siapa, tak. Orang masuk syurga ni atas rahmat Allah. Ada setengah orang dia lagi satu langkah nak masuk neraka. Maka kata Allah, wahai malaikat, tahan pulan bin pulan. Masuk dia ke dalam syurga tu. Ada seorang lagi manusia, dia lagi satu langkah nak masuk dalam syurga. Kata Allah, wahai malaikatku, tahan hamba ku itu, dia panggil ya abdi, tahan hamba ku, masuk dia ke dalam api neraka tu. Sebab itu masuk syurga ni atas rahmat Allah, tuan-tuan. Sebab itu Allah tidak memandang ilmu kita, Allah tidak memandang baju kita, Allah tidak memandang harta kekayaan kita, yang Allah pandang hati kita. Wah, ya? Ha, tuan-tuan. Betul, nampak orang buat jahat, kalau berani tegah dengan tangan, tegah dengan tangan. Tak berani tegah dengan tangan, tegah dengan mulut. Tak berani tegah dengan mulut, tegah dengan hati. Kalau siapa dengan hati pun tak marah, orang tu tak beriman. Buka dalam hadis, iaitu apabila berlakunya musibah-musibah di bumi Allah, berlakunya gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, ya, runtuhnya bangunan-bangunan. Dalam kitab ini menyebutkan, dalam hadis menyebutkan, dalam hadis menyebutkan juga, dan dalam kitab tasawuf menyebutkan juga daripada ulama-ulama tasawuf, iaitu apabila berlakunya kemungkaran, orang-orang soleh, dia ahli ibadah, ahli masjid, dengar ustaz ceramah, tangan pegang tasbih, ya, pakai serban, pakai jubah, pergi masjid. Dia nampak kemungkaran, dia biar je. Bila dia biarkan kemungkaran, dia tak tegur, dia tak marah, maka Allah turunkan bala. Ha, tuan-tuan. Ya, ha, nampak kemungkaran kena tegah, wah, ya. Ha, jangan biar. Nampak ada budak-budak muda ke bawa anak dara orang, tahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa kau bawa ni? Bini, ya. Betul bini. Betul kan lelaki kau ni? Bukan bang, tipu ni. Tahan, ya. Ha, panggil bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni anak tuan saya tahan ni. Kenapa? Ni, bawa ni kata-kata ni. Ha, aku memang macam tu. Biasa bagi anak aku keluar. Ya? Ni bodoh ni bapak bang. Ya? Ayam. Tuan tengok ayam. Ayam, ayam. Ayam. Tuan tengok ayam. Kalau ayam ada anak ikut, tuan-tuan ambil seekor tu. Ambil seekor. Tengok dia kejar tuan-tuan. Dia patuk tuan-tuan. Ya? Itu ayam. Ya? Ha, ayam. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Tuan-tuan, tu ada bangun ni, ada mana banyak ustaz. Ada seorang artis, dia tanya kat ustaz ni. Ustaz, adakah kita buka aurat, kita tanggung dosa sendiri? Adakah kalau suami kita tegur dan suami kita tak tegur, kita buka aurat juga, kita buat tak tahu, sama dah tak semayang, adakah kita tanggung sendiri? Ustaz ni dia cakap apa? Dosa ni, suami kalau tak tegur, isterinya tak semayang, isterinya buka aurat, isteri tanggung sendiri. Suami tak tanggung, suami tak masuk neraka. Kalau suami dah tegur, dia masih degil juga, dia tanggung sendiri juga. Tang itu betul. Tapi yang mula-mula, dia cakap tu salah. Sebab dia mengatakan, apabila isteri tu tak semayang, isteri tu buka aurat, ahli keluarga tu, iaitu di bawah tanggungan orang yang dijaganya oleh pemimpinnya, bila dia biarkan, maksudnya dia tak tegur, orang itu bila tak tegur, orang itu akan dihumban ke dalam api neraka Allah. Tentang buka dalam hadis daripada Imam Bukhari, empat lelaki yang akan dihumban ke dalam api neraka Allah, iaitu suami-suami yang membiarkan isteri-isterinya tak solat, tak belajar ilmu fardhu ain, tak menutup aurat. Yang kedua, iaitu pakcik
Yang ketiga iaitu abang dalam keluarga, anak lelaki. Yang keempat termasuklah iaitu atuknya dan suami dan bapaknya. Tuan-tuan, ya. Hati-hatilah, ni dipanggil dalam kitab ulama usuk, ulama yang jahat. Ya, dia tak berani berkata benar sebab takut periuk nasi tak berasap. Tuan-tuan, ya. Sikit lagi tuan-tuan, buat sabar, ya. Tak tahu lagi besok dah dapat belajar atau belajar, tuan-tuan, ya. Tidur. Tidur gelap. Yang, apa dalam letrek tak payah ambil api ya. Mereka juga, oi bodoh dalam kubur. Ini dalam kubur tak ada api. Dalam kubur ni gelap. Tengok atas tanah, kanan tanah, kiri tanah, bantal tanah. Ya. Kubur akan terang apabila orang itu mati dalam husnul khatimah. Akan terang, ya, akan ada nur, ada cahaya. Tuan-tuan tengok kubur. Kubur, ya, itu zahir. Batinnya alam barzah. Tu alam barzah. Alam yang menakutkan. Sama juga bila orang tu mati, dia masuk dalam peti mayat dekat hospital-hospital tu. Sehari, dua hari, tiga hari, dua, tiga bulan ke. Dia segi zahir, dia dalam peti mayat. Segi batinnya, dia dah di alam barzah. Alam barzah. Tu dia kata fitnah kubur. Ya, fitnah kubur. Malaikat muka nakir, mata dia biru. Dia tak pakai kontak lain, tuan-tuan. Mata dia biru. Dia pegang satu cemeti daripada api neraka Allah, macam mimbar tu, kat mimbar. Ya. Pada tempat ketidurannya hingga balik daripada derhakanya. Baik, itu dalam hadis sebut, kata Rasulullah, ya anakku Fatimatu Zahra, perempuan-perempuan yang dia taatkan Allah, taatkan Rasul, taatkan Nabi, ya, dan taatkan suaminya, dia akan masuk syurga bersama dengan aku. Syurga. Tentang. Syurga ni. Syurga. Tentang. Sampai depan pintu syurga, ya. Bidadari beratur tunggu. Abang Naha. Nahan aku. Dekat dada dia ada nama suami dia. Ratusan ribu tahun kami tunggu tuan. Dia panggil tuan. Dan ada kuda yang merah disalut dengan emas permata syurga yang bersayap tunggu tepi. Sebelum kita nak menunggang kuda-kuda, maka kita dihimpun oleh Allah memakan hati-hati ikan di dalam syurga Allah. Tuan-tuan, ya. Maksudnya bila masuk syurga, bukan syurga je. Sampai depan pintu syurga je, tuan-tuan. Orang yang nak masuk syurga ni, mereka dah seronok sangat. Depan pintu syurga pun dah seronok sangat lah. Tuan-tuan, ni tentang syurga Allah. Ya, hati dia menunggang kuda yang merah, dia terbang dalam syurga, melihat tasik, melihat laut, melihat gunung, melihat kebun dalam syurga. Laut dekat dunia ni pun kita tengok, kita terpesona, tuan-tuan. Laut dekat dunia, ya. Macam mana laut dalam syurga Allah. Ya. Bidadari dunia tu dekat dalam tu. Tu yang gigi palsu. Ya. Kentuk busuk tu. Ya. Mana ada kentuk wangi busuk. Ya. Orang tengok terpegun tu. Ya. Sampai kadang tak boleh tidur. Kat tempat aku tu, yang orang tu gila sebab putus tunang. Tu tunang, ingat tunang, putus tunang. Itu baru bidadari dunia. Bidadari syurga, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Wahurun ain, cantiknya mata dia. Mata bidadari Allah. Dalam hadis menyebutkan, dalam satu riwayat mengatakan, apabilalah jatuhnya lah air liur bidadari ke laut, maka laut jadi tawar. Air liur bini dia masuk dalam kuah basi. Ya, tuan-tuan. Fikir, ya, satu bilik 70. Okey. Satu bilik 70 bidadari, ya. Yeah. Satu bilik 7000 cawan. Satu cawan 7000 permaidani katil. Satu bilik 7000 pintu, ya. Yeah. Syurga paling kecil 10 kali dunia.
Tuan-tuan, tuan-tuan belajar ni, belajar ni, belajar ni. Datang rumah Allah ni. Belajar ni. Satu tapak, dua tapak, tiga tapak. Itu kalau jalan kaki. Kalau naik motor, kalau naik kereta. Ya, naik bas, naik lori. Sejauh mana tuan-tuan punya perjalanan, sejauh itulah Allah akan membina mahligai dalam syurga Allah. Yang paling besar syurga, yang paling besar mahligai, akulah sebab aku paling jauh. Ha, tuan-tuan dekat sikit eh. Ha, eh? Kalau mati pada malam ni, Allahu Rabbi, ya. Mati husnul khatimah, orang yang mati di dalam menuntut ilmu Allah. Tengok baru ni di Kuwait. Seorang ulama, ulama Kuwait tengah buat kuliah, mati tengah buat kuliah. Baru lepas sebut la ilaha illallah, jatuh mati. Huh. Allahu Rabbi, syurga lah. Ya? Ha. Yang takut macam mana? Tengah ni lah. Dalam hadis sebut, itu yang mereka nak berhimpun di padang mahsyar. Mereka bangun daripada kubur, ada yang mabuk. Mabuk lah. Mabuk. Sebab mereka mati tengah bawa lori arak. Mereka mati tengah kerja kedai arak, termasuk kedai 7-Eleven. Balik 7-Eleven, mati kena langgar lori juga. Kerja kedai arak. Dan ada mereka bangun daripada kubur, tengah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matinya baru lepas azan. Ya? Ada mereka tengah baca khutbah, mati tengah jadi baca khutbah. Ada mereka bangun dari kubur tengah baca Quran. Mati tengah baca Quran. Nabi juga ini. Ya? Ada mereka bangun dengan perut yang besar. Itu perempuan-perempuan yang mati dalam keadaan mengandung. Ya. Ada mereka tengoklah, tengok dia mati macam mana. Kata Rasulullah, matinya macam mana? Kalau matinya berjahit, nanti bangun, dia berkubur, berjahit. Ya. Tuan-tuan. Dia semua macam tu, ya. Tengok dia mati macam mana, itu yang terjadinya persoalan, ya. Itu kata Allah, "Ya Abdi, ya Abdi, kenapa engkau tangan kau tak ada?" Tu dia tanya tu. "Wahai Allah, tangan aku tak ada, berlakunya kemalangan. Orang langgar aku ya Allah, maka dia lari ya Allah." Ha, tu dia panggil. Faham, eh? Ni berlaku dekat negeri akhirat, mahkamah dekat negeri akhirat, dia diadili seadil-adilnya. Tuan-tuan, ya, diadili. Ada sejam ke dah belum? 50? 52, lagi 8 minit. Ya, eh? Ha, 8 minit. Siapa tahan tunggu, tak tahan bela, faham, ya? Eh? Tahan tunggu lah. Tak tahan balik lah. Eh? Ha, kau susah. Satu, yang keduanya, kalau marah kat aku, jangan komen kat Facebook, tuan-tuan. Ustaz ni apa lah? Ustaz ni belajar mana eh? Hadis mana ni? Hadis mana eh? Tak puas hati dengan aku? Jumpa aku. Janji kat mana-mana boleh jumpa aku. Eh? Ustaz, saya tak puas hati dengan Ustaz. Kita jumpa Ustaz, R&R Sungai Buloh. Kita kena tertarik. Boleh? Tuan-tuan? Ya? Bincang. Mana tak puas hati dengan kau? Cakap lah. Jangan kita maki-maki kat Facebook. Maki-maki dekat media sosial, nanti kita susah kat negeri akhirat. Aku nak terang-terang tuan-tuan, apa itu fitnah, apa itu mengumpat. Fitnah ni, contoh aku cerita aib abang ni, dekat abang ni. Nak tahu tak abang ni begian-begian-begian, itu fitnah sebab abang ni tak tahu. Mengumpat ni, aku cerita dekat abang tu, hal dia, abang tu tahu, itu mengumpat. Mengumpat yang haram ni apabila aku cerita kat abang tu aib dia, dia tak suka. Itu mengumpat yang haram. Mengumpat yang harus tu, aku cerita kat abang tu tentang perihal abang ni, abang ni suka. Maka ini mengumpat yang harus. Ha, kena faham? Ya, ini yang mereka balik ke negeri akhirat, dia muflis. Hajinya, umrahnya, serkahnya, semayangnya, mengajinya, pahala tak ada. Diberikan kepada orang yang dia hina, dia maki. Dalam hadis sebut pula, ni hadis sahih. Orang yang menghina, memaki, namimah, mengadu domba, mengumpat. Mereka bangun daripada kubur, berbadan manusia, berkepala anjing. Ni hadis sahih. Ha, ni bukan cerita dongeng. Ni Nabi yang cakap. Ah, eh? Ha. Lepas tu orang kata aku suka. Kata lagi. Kata lagi. Alhamdulillah. Kata lagi. Aku tak marah. Tuan-tuan, eh? Tuan-tuan nak kata aku kata. Eh? Ha. Kalau berani nampang,
Kalau aku tak lempang tuan-tuan, oh aku hebat lah. Ya, kalau aku lempang double, ah tuan-tuan nasib lah. Faham eh? Tok guru aku tuan-tuan. Ya. Tu satu hari dia balik ceramah. Dia balik ceramah, ada gangster datang. Gangster datang 25 orang ke 30 orang datang ke rumah dia. Bawa kayu, bawa cemeti ni tahun 85, ya. Masa tu Facebook tak ada. Datang kat rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz ada? Ustaz tak ada. Tok guru aku dia ceramah naik motor yang 50, Honda 50. Guluk-guluk-guluk-guluk-guluk-guluk-guluk, ya. Bila tok guru aku balik, maka kata gangster ni, kata gangster tanya bini ustaz tu, ustaz ada? Ustaz tak ada. Beritahu ustaz, kami tunggu tempat bagian-bagian. Kami nak jumpa dia. Kami tak suka kan dia. Bukan tak suka sebab apa. Tok guru ni, dia ajak orang budak-budak muda ramai datang masjid. Budak-budak muda, ramai pakai serban. Ramai budak muda datang masjid, semayang jemaah. Maka orang ni, dia benci, dia tak suka, dia upah gangster nak pukul tok guru ni. Bila tanya dengan bini tok guru ni, ustaz ni, kata dia, tak ada ustaz pergi ngajar, tak balik eh. Ya? Ha, beritahu dah kami tunggu bagian-bagian. Bila tok tak lama, bila gangster tu pergi, tok guru balik. Bila tok guru balik, Assalamualaikum. Salam bini jawab. Salam abang. Bang, tadi ada orang datang cari abang. Siapa? Ada orang ramai tu. Bawa kayu, bawa cemeti. Ya, nak pukul abang. Dia kata nak jumpa abang, nak pukul abang. Oh, nak pukul abang. Dekat mana? Tempat bagian-bagian. Dia suruh abang datang tapi abang janganlah pergi. Nanti kalau abang pergi kena pukul, macam mana kalau abang tak ada ni? Ya? Kata tok guru ni, tak apa abang pergi ya. Yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah. Abang pergi je. Kalau abang tak balik, tu abang mati lah. Kalau abang balik, tu abang hidup lah. Ya? Bini tak pergi, dia pergi lah. Pergi, pergi, pergi. Sampai tempat tu. Assalamualaikum. Amin. Eh? Waalaikumsalam. Menangis gangster peluk tok guru. Pada tiga lain ni. Ya? Ini ada tatu ni. Ya? Ini ada gelang bengal. Menangis tuan-tuan, ya. Ha. Inilah hebat ni aturan Allah, faham eh? Ada seorang lagi berlaku juga di satu masjid. Tok guru tengah ceramah. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, kaffa, keseluruhannya. Tak boleh masuk Islam sembarang. Tunggu tu garang. Kat belakang tu, ada seorang hamba Allah, dia bising. Puh, Ustaz eh? Ceramah jerit-jerit dalam masjid. Bing! Ada tu guru ni. Diam. Aku nak ceramah ni tengah menyebut kalam Allah. Diam. Hai. Oh, dia lawan tu. Tu guru tu kata, dalam ni malaikat banyak. Nanti malaikat ambil nanti. Memang banyak malaikat. Kan minggu depan mati kan. Cakap itu, minggu depan mati kan. Tok guru terus ceramah. Dia bising-bising-bising. Dah minggu depan, pengerusi masjid tadi pun tok guru ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Orang yang jerit-jerit belakang tu mati lah. Tuan-tuan. Ya? Ha, hati-hati lah tuan-tuan. Ya? Jangan jerit-jerit. Lagi tu jangan duduk belakang-belakang. Orang duduk belakang dan cemak mati. Faham? Sikit lagi. Lagi 2-3 minit tuan-tuan. Nak mati lah. Ya? Ha. Sikit je lagi. Ya, buat sabar, buat sabar. Takut tergantung, ya. Daripada derhakanya itu kepada kebajikannya, taat pula dan jikalau sampai beberapa tahun sekalipun. Ha, sebab itu isteri perempuan dia keluar rumah tanpa izin suami, maka dia nusyus. Bila dia nusyus, tak wajib suami memberi nafkah. Tak wajib. Ya? Ha, tak wajib. Ha, ini hukum dia. Ya? Contoh, dia keluar pergi ke Medin. Suami balik, dia tak ada kat Medin. Pada hari itu, nafkahnya terus gugur. Tak wajib suami bagi nafkah. Bila dia dah dimaafkan oleh suaminya, makalah wajib ke atas nafkahnya kembali. Ha, ni. Ya? Ha, sebab itu kena tahu lah. Ya, tuan-tuan. Ha, sebab itu, suami wajib bagi isteri makan satu hari. Berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Aku tanya, aku jawab. Mampus, ha? Tuan-tuan. Ha.
Satu hari wajib dua kali je. Ya? Ha, dua kali. Tak kira lah pagi sekali, malam sekali. Atau pagi sekali, petang sekali. Lebihnya harus. Ya? Ha, kalau tuan-tuan tak beli, tak berdosa. Faham ya? Ha. Beli pakaian setahun. Berapa kali setahun? Setahun? Tuan-tuan, setahun berapa kali? Ha? Ha, dua kali. Spender, jubah, tudung, kain, baju. 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Ha. Ni hukum ni. Lepas tu kena ngaji sungguh. Ha? Eh? Wallahu'alam. Cukup sampai sini. Ya? Ha. Siapa lambat tu nasib lah. Siapa suruh lambat. Ya? Ya? Datang lambat-lambat. Belajar tu cepat lah sikit. Ya? Dan lambat rugi. Faham ya? Bila rugi, kita tak dapat ilmu, kita rugi. Faham ya? Baiklah, sebelum tutup, tuan-tuan macam biasa. Bulan lepas aku tak datang. Ya? Buat mata ruqyah ni, kalau tuan-tuan siapa dah ambil, tahu kena tahu guna dia. Ini dah dibaca surah Al-Fatihah 1500 kali. Aku nak ijazahkan satu amalan. Surah Al-Fatihah ni, sesiapa yang dia bisnes, dia ada buka perniagaan, sesiapa yang isterinya 2-3 ke, sesiapa yang anaknya menuntut ilmu ke, sesiapa yang dia menuntut ilmu dan dia mengajar ilmu, sesiapa yang dia buka perniagaan apa dah sekalipun, ya? Dan ada masalah apa dah sekalipun, atau ada berbicara dah sekalipun. Amalkan surah Al-Fatihah 1 hari 41 kali, jangan tinggal. Lebih terbaik lepas sembahyang fardu subuh ataupun malam sebelum tidur. Sebelum baca surah Al-Fatihah, baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu baca bismillah, ya, teruslah baca surah Al-Fatihah sampai habis satu-satu-satu, tuan-tuan. Tuan-tuan buatlah, tuan-tuan amal, nanti tuan-tuan akan dapat apa yang tuan-tuan tak dapat. Ya, ha, tuan baca lah. Ya, aku dah ijazah. Dan ni ubat mata ruqyah ni sakit mata titik je. Ya. Telinga titik je. Jadi tuan-tuan akan dapat rasa. Mata ni dia untuk rabun jauh, rabun dekat. Untuk membuangkan selaput-selaput mata. Membuangkan segala kotoran dalam-dalam mata. Dan untuk ya menghindar gangguan jin dekat saluran mata ni. Kalau lambat cakap, gagap titik. Dengan bini gagap. Yang. Yang. Titik. Ya. Dengan bini gagap. Titik tak gagap lah. Tuan-tuan. Ya. Air zam-zam. Ya. Ini bukan jual. Hadiah. Hadiah. Tuan-tuan ambil hadiah benda ni. Tuan-tuan hadiah dengan duit. Faham ya. Dan ubat mata ni. Ni. Air daun bidara ni. Siapa dah ambil, kena tahu guna. Ni aku nak terang. Daun bidara ni baru ni diberuas seorang pegawai polis. Bininya kena strok. Buka ni. Buka. Masuk dalam air 1 titik. Lebih 2 titik pun tak apa. Ya. Dia sedap ubat daun air ni apa ni? Daun bidara yang mandikan jenazah. Habis tu saudak dan minyak zaitun. Bagi minum setiap hari malam ataupun siang. Bagi minum, lepas tu baca selawat syifa, sapu dekat kakinya. Dekat tubuh mana yang kena strok, kena angin akhmar. Ya, maka kaki dah boleh angkat. Semalam pun baru ni ada seorang kerja hospital. Bininya tangan tak boleh bergerak. Tangan. Ya. Masuk dalam air. Ya. Minum dan sapu. Baca selawat syifa. Dan ada ayat Al-Quran, ayat antibiotik ada. Ya, tapi ayat ni ya selalu diamalkan oleh orang-orang yang untuk mengamalkan tentang ruqyah untuk syifa. Tuan-tuan, itu boleh ambil kat luar ya. Tapi dah ambil bayar, tak bayar kerja. Faham ya? Ha, madu lebah pun ada, boleh ambil seorang satu. Tuan-tuan, aku cari dana untuk sekolah. Kalau ada tabung sekolah tu infaklah. Kalau pegang 10 masuk 10. Duit tak bawa masuk telefon, tuan-tuan. Ya. Ha, boleh aku jual telefon. Buat modal sekolah. Faham ya? Fikirlah ada anak yatim. Ada ibu tunggal. Aku cakap banyak kali lah. Sekolah aku ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, telefon kat aku. Ada 8 orang ibu tunggal. Umur 72. Ya? Ha, ada 8 orang. Ya? Ada anak yatim. Ada mu'allah. Tuan-tuan. Ya? Ha, pergi sekolah aku. Ada lalu singgah ha, sekolah aku. Tuan-tuan. Ya? Ha, 12 ekar. Tuan-tuan. Ya? Bila sebelum tutup, minta maaf banyak-banyak. Seandainya hadis ke, Quran ke, ya, hukum dan hakam ada tersilap, minta maaf banyak-banyak. Dan boleh ditegur, aku menerima teguran. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. InsyaAllah hari Rabu ni, di surau Seri Menanti, baca kitab ni juga. Ya, lepas maghrib macam biasa tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.